Halo guys, nah kali ini SMK Negeri Jawa Tengah sedang melaksanakan PPDB tahap ketiga. Nah, karena... Kita ulangi dulu. Lima puasa, wah tak terasa 25 hari lagi kita akan melaksanakan lebaran. Wow, tak terasa ya. Nah, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang melaksanakan. Pada hari ini, Jumat 10 Mei 2019, SMK Negeri Jawa Tengah sedang melaksanakan PPDB tahap ketiga. Nah, for your information, SMK Negeri Jawa Tengah itu melaksanakan 4 seleksi tahap. Yang pertama ada tes administrasi, yang kedua ada tes akademik, yang ketiga itu ada medical check-up, psikotes, wawancara, dan kesemataan. Dan yang terakhir akan diadakan home visit. Nah, mau tahu keseruannya apa aja? Yuk kita tonton! Jadi sekarang saya telah bersama salah satu calon siswa SMK Negeri Jawa Tengah. Perkenalan dulu dong. Oh iya, perkenalkan, nama saya Ahmad Nanang Prabowo dari SMP Negeri 1 Kota Winangun. Saya di sini mengambil jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Enggak takut listrik, Dek? Enggak. Oh iya, Dek. Nah, Kakak kan dari ICT SMK Negeri Jawa Tengah. Iya. Nah, Kakak mau tanya-tanya sebentar nih. Iya. Nah, mau... Boleh ya. Nah, yang pertama, kenapa harus memilih SMK Negeri Jawa Tengah? Apa yang membuat kamu tertantang? Karena di sini peraturannya sangat bagus, kedisiplinannya sangat bagus, terutama saya di sini kan asrama. Pasti ilmu agama juga masuk. Jadi di sini pasti saya akan mendapatkan ilmu dunia dan juga ilmu akhirat juga. Nah, jadi mengenai peraturan, kamu emang enggak takut? Peraturan di sini tuh keras. Apa namanya, langgar dikit, kena tindakan. Nah, kamu nggak takut? Nggak, saya siap menanggung akibat kalau saya salah. Terus, kamu tahu apa yang menjadi pelanggaran terbesar di sini? Nggak tahu. Pacaran? Kamu udah punya pacar belum? Nggak. Nggak punya pacar? Nggak punya. Merokok? Nggak. Nggak pernah. Bagus. Lanjut ke pertanyaan kedua. Kenapa ingin belajar di SMK Negeri Jawa Tengah? Nah, padahal kan, kamu kan dari Kota Winangun. Kebumen kan? Iya. Nah, di Kebumen itu banyak sekolah yang bagus. Contohnya aja SMA Negeri 1 Kebumen. Itu nomor 1 di Kebumen. Kemudian juga banyak SMK-SMK lain. Nah, kenapa milih SMK di sini? Karena di sini itu pelayanannya sangat bagus, Kak. Dan pengajarannya di sini bagus juga. Di sini juga asrama. Dan terutama dalam pembimbingan karakter di sini kan bagus, Kak. Betul. Nah, jadi saya kasih tahu kamu nih ya, bahwa dunia industri itu sekarang sedang membutuhkan orang-orang yang memiliki karakter. Skill bagus, okay. Tapi kalau karakter jelek, nggak bakal bisa masuk. Jadi harus skill bagus, karakter bagus. Nah, kemudian, apa motivasi terbesar adik untuk bisa masuk SMK Negeri Jawa Tengah? Yang pertama bagi saya itu membanggakan kedua orang tua. Yang kedua, saya ingin membanggakan di sekolah. Di sekolah ini juga saya ingin berprestasi setinggi-tingginya untuk membanggakan seluruh keluarga. Nah, orang tua nyupport gak sih kamu masuk sini? Pasti nyupport. Nyupport sangat. Bentuknya kayak gimana? Mendoakan. Seperti itu. Mendoakan gitu. Tadi waktu saya berangkat ke sini sangat sangat mendukung. Mendukung. Gitu. Mendoakan kamu yang pasti nih. Iya. Terus lanjut pertanyaannya. Nah, ini kan hari ke-5 puasa. Iya. Nah, kamu puasa nggak hari ini? Alhamdulillah puasa, Kak. Yakin? Yakin. Padahal nanti kan ada tes fisik, lari, kemudian push up, itu kan menguras banyak tenaga. Tapi kamu insya Allah kuat ya? Insya Allah siap. Bagus.
meyakinkan nih guys. Kemudian seberapa besar tekad Ade untuk bisa masuk SMK Negeri Jawa Tengah? Sangat besar kak. Saya ingin membanggakan kedua orang tua saya, jadi saya ingin disini. Kemudian, nah, misalnya kamu udah masuk di sini, kamu sudah diterima, apa yang akan kamu lakukan? Pengabdian apa yang akan kamu lakukan untuk SMK Negeri Jawa Tengah? Siap kak. Di sini saya akan berjanji akan menaati seluruh peraturan di SMK Negeri Jawa Tengah. Kemudian saya juga akan ingin menjadi anggota-anggota seperti anggota OSIS di sini, dewan juga, dan juga organisasi-organisasi lain yang terdapat di SMK Negeri Jawa Tengah. Kemudian tadi udah. Nah, kamu tahu nggak channel YouTube SMK Negeri Jawa Tengah apa? Enggak kak. Enggak tahu? Boleh kasih tahu kak. Wah, kamu nggak pernah nonton ya? Ya waktu itu pernah tapi itu sudah lupa. Ya. Nah, jadi YouTube-nya itu ICT SMK Negeri Jawa Tengah. Nah, kamu harus tonton ya. Ya siap kak. Terus yang terakhir. Nah, ini pertama kalinya kan datang ke SMK Negeri Jawa Tengah. Iya kak. Nah, gimana kesannya masuk di SMK Negeri Jawa Tengah? Sungguh luar biasa kak. Gedungnya sangat indah. Di sini juga sekolah Adi Wiyata bukan sih kak? Adi Wiyata? Ya, iya. Tentunya. Ya, sangat indah ini pemandangannya dan juga di sini masjid ada berapa kak? Satu. Bisa. Nah, jadi kamu yakin bakalan betah di sini ya? Insya Allah betah kak. Gak bakal pulang-pulang ya? Ya pulang waktu liburan kak. Ya. Nah, jadi segitu aja tanya-tanya saya dengan Ahmad Tanah Prabowo dari SMP Negeri 1 Tanah Mungu. Terima kasih.